Sudah siap? Oke. Bapak dan Ibu, inilah dia persembahan dari kontestan Arjuna dan Sri Kandi UMKM Indramayu. Kontestan yang pertama, nomor urut 2 dan juga kertas lain. Langsung saja kita akan lanjut ke sesi tanya jawab oleh para dewan juri dan kita langsung akan perkenalan terlebih dahulu. Silakan untuk Arjuna dari Bangun 2. Perkenalkan, nama saya Otto Sugianto. Perwakilan apa yang akan dipaparkan? Kecamatan Rongdua kita mulai potensi keunggulan yaitu di Desa Malangsari. Di Desa Malangsari mempunyai tanaman hidrolik dan juga jamur, dan di Desa Rantasari terdapat ukiran tangan yaitu wayang golek dan juga topeng. Dan di Desa Rantasari juga terdapat wisata Argo Mangga. Dan di Mulyasari terdapat jajanan olahan khas tradisional. Dan di Desa Bango 2 terdapat kesenian wayang kulit untuk melestarikan tradisi budaya. Oke, cukup. Selanjutnya ya, Bu. Selanjutnya nomor 2 Saifullah dari kertas main, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah, perwakilan dari Kecamatan Kertasmaya. Kertasmaya memiliki 13 desa, yang 13 desa itu mempunyai potensi masing-masing dari produk-produk UMKM. Salah satu menonjolkan dari produk-produk unggulan itu, yang pertama itu ada peyek dangkrik, kemudian ada minuman koisi, kemudian yang ketiga itu ada pupuk jamur. Kemudian yang keempat itu ada opak ikan. Yang kelima itu ada bordil. Jadi semua itu ada di Kertasmaya. Oke, cukup. Sekarang Ibu mau bertanya ya, ke peserta nomor 1 dulu.
Tadi Mas Otto bercerita tentang potensi ya di wilayahnya, juga tentang apa tadi kuliner makanan. Coba sekarang tolong sebutkan 5 macam khas kuliner Indramayu yang diketahui Mas Otto. Silakan. Yes. 5 khas kuliner Indramayu, 1 kerupuk, 2 unggilan payet, yang ketiga rengginang, yang keempat ini khas Indramayu ya, khas Indramayu bukan khas kecamatan. Oh, Indramayu. Iya. Iya. Tahu? Silakan sebutkan apa. Iya. Terus mangga, dodol. Oke, cukup. Kembali ke peserta yang nomor 2. Mas Herkulo, bisa sebutkan apa yang ibu sampaikan tadi? 5 macam kuliner khas Indramayu yang sudah terkenal di Jawa Barat. Silakan. Yang pertama itu ada dodol, dodol mangga. Dodol mangga itu terdapat dodol mangga. Lanjut. Ya. Kemudian kerupuk yang dikasih pasir itu masuk. Kemudian yang ketiga itu rumbak kampung. Kemudian ada dodol lagi. Kemudian yang ketiga itu dodol. Oke, cukup. Ya. Boleh ibu teruskan ya. Hal yang membuat Indramayu terkenal di provinsi adalah dengan pindang gumbangnya. Yang kita punya pindang gumbang, punya bubacek ya, yang sudah mulai dikenal orang banyak. Di samping memang ada kerupuk udangnya yang kita punya, ada keripik tikenya yang sudah dihakikan di Jawa Barat ya. Kabupaten lain tidak punya itu ya. Itu diantaranya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Boleh dong tepuk tangan buat finalis 1 dan 2 Arjuna. Boleh silakan langsung kembali. Kita langsung kembali ke habitatnya. Silakan musiknya dong Pak. Ini ibu-ibu yang berada di depan jangan kasih jawabannya ya Bu ya. Jangan bisik-bisik. Oke, selanjutnya ada kontestan nomor 3, Muhammad Rizki, kecamatan. Thank you.
ke Gedung Gincu. Ini Mangga Gajah. Iya. Nah, ada UMKM nggak di sana? Yang mengolah tentang mangga? Iya, ada. Ada UMKM tentang apa? Tentang jambu dan manisan mangga juga ada. Oh, ada ya? Iya, di desa aja. Iya, terima kasih ya. Kemudian buat ada bunda dari Kangga ya. Kebetulan saya juga pernah tinggal di Karangangka, jadi tahu ada produk Minjo. Di sana ada pengusaha terkenal, siapa yang namanya ya? Yang terkenal apa? Bikin produk Minjo. Sudah nggak gitu, hanya aku sih. Kemudian untuk olahan mangga ya, Karangangka punya olahan mangga? Ada jus mangga dari Karangangka. Nah, kalau seandainya Dinda nanti dapat juara menjadi istri kami ya, apa yang ingin dilakukan untuk UMKM mangga di Kalimantan? Mungkin Dinda akan lebih mengekspos agar Kecamatan Kalimantan semakin terkenal akan potensinya dan membuat Kalimantan bisa untuk memajukan misi-misi Indramayu yang bermartabat. Jadi kayak untuk membantu untuk Indramayu bermartabat. Oke, luar biasa. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan buat nomor angkatan 3 penebak. Silakan. Kami informasikan Bapak dan Ibu, tolong jangan menutup jalan di karpet merah. Silakan lebih melipir lagi ke pinggir. Dan untuk kontestan yang selanjutnya datang dari Kecamatan Sukra, inilah dia Sri Kandi M. Yuan. Arjuna. Arjuna Ireng. Sekali lagi dong untuk kedua kontestan kita dari Sukra dan juga dari Anjatan. Kita langsung lanjutkan untuk sesi perkenalan finalis dan juga sesi tanya jawab dimulai dari nomor finalis 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Widiana Sri Kandi dari Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Kecamatan Anjatan adalah kecamatan yang memiliki 13 desa dan memiliki banyak sekali potensi. Salah satunya kita memiliki kebun seluas 200 hektar di Desa Mangunjaya, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Selain itu kita memiliki UMKM, UMKM-nya seperti olahan mangga, dodol, abon peda, dan angkor. Kita juga memiliki kesenian yang sangat luar biasa. Ada singa Depok, kemudian ada Sanggar Seni Sabda Budaya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bupati beserta seluruh panitia karena sudah memberikan wadah kepada kita semua, kecamatan-kecamatan, untuk mengekspos dan potensi kecamatan yang ada di Indramayu. Saya sebagai Sri Kandi
tidak hanya berhenti sampai di sini. Betul. Tapi saya siap untuk mengekspos potensi-potensi yang ada. Betul. Di kecamatan-kecamatan, khususnya di Kabupaten Indramayu. Anjatan. Dan mudah-mudahan setelah ini Anjatan Bersinar bisa lebih berkolaborasi dengan Indramayu bermartabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjatan. Selanjutnya dari Kecamatan Sukra, MU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuan Aditya Safendi. Saya Arjuna dari Kecamatan Sukra. Saya ingin menerangkan potensi-potensi yang ada di wilayah Kecamatan Sukra, yakni wisata Pantai Plentong. Perlu Bapak Ibu ketahui, Pantai Plentong merupakan pantai mati, yaitu pantai cuma tempat sampah yang ada di daerah Sukra, tepatnya di Ujung Gebang. Dan nama asli dari Plentong tersendiri dari itu dari Sanskrit ketiga pagi hari yang dinamakan Sanskrit, terus perkembangan bahasa zaman bahla katanya, yaitu Plentong, jadi dikatakan Plentong. Untuk warga tersendiri memiliki banyak strategi-strategi tersendiri, yaitu grejek, olahan mangga yakni rujak manisan sama rujak cingur. Oke, untuk wilayah pertanian di wilayah Sukra itu beribu-ribu hektar. Gak hanya pertanian yang padinya hanya bagus, yakni buah mangga, singkong dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung lanjut untuk sesi pertanyaan. Untuk peserta nomor 5, ada pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan cukup mudah, Mbak. Tadi produk-produknya sudah diproduksi oleh Kecamatan Sukra, mulai dodol mangga, makanan lainnya. Anjatan dulu. Mbak, produk-produk tersebut apabila kita ingin menjual ke toko modern, perizinan apa yang harus dimiliki? Salah satu saja. Izinnya apa? Salah satu aja. Mungkin dari halalnya itu perizinannya. BPOM? Ya, itu. Ya, terima kasih. Untuk masnya yang dari Sukra, sama aja pertanyaannya, cuma perizinan lainnya silakan dijawab. Untuk perizinannya adalah kualitas yang ada di produk tersebut. Jika kualitas tidak memenuhi produk tersebut, untuk izin susah, apalagi tidak memenuhi BPOM dan halal. Sudah, terima kasih. Boleh dong tepuk tangan buat kontestan dengan nomor 5 dan juga 6. Luar biasa ternyata ya. Luar biasa ya, Bu. Saya pengen jawab, boleh gak, Bu? Jadi pengen ikutan ya. Amel sudah greget dari tadi. Sudah greget, saya pengen jawab, Bu. Oke, langsung saja. Selanjutnya, ada kontestan dari Kecamatan Pasekan, Ari. Thank you.
perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna dari Kecamatan Pasekan. Di Kecamatan Pasekan ada UMKM, di antaranya kerupuk kulit yang diolah dari ikan lele, ikan tuna, dan ikan teri. Ada juga terasi. Yang menjadi UMKM andalan di Kecamatan Pasekan adalah terasi dari udang lebong yang langsung dibeli dari nelayan setempat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrikani dari Kecamatan Jintinyuas. Nama saya Ruriasti Anggun Maulia. Jintinyuas terletak di Indramayu bagian timur dan memiliki 12 desa dan dengan lebar luas wilayah 54,14 km². Letaknya dekat dengan pesisir Laut Jawa. Maka dari itu, Kecamatan Jintinyuas memiliki pariwisata tentang keindahan alam pantainya. Salah satu pantainya adalah Pantai Tirtamaya yang sudah menjadi pantai legenda. Karena merupakan pantai tertua di Indramayu. Selain Pantai Tirtamaya, ada juga Pantai Gayem, Pantai Junti, Pantai Rembat, Pantai Baru, dan yang terbaru adalah Pantai Ketapang. Sekian, terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, nanti sudah adik sampaikan ya kepada kami tentang potensi yang ada di wilayah ini. Coba saya akan tanya kepada Mas Ari, ya, Arjuna dari Pasekan. Mas Ari tahu kan bahwa Indramayu ini menjadi kota tujuan wisata bahari di Jawa Barat, ya, dan itu tertuang dalam rencana induk pengembangan pariwisata provinsi. Sekarang ibu mau tanya, Mas Ari tahu kan, sebutkan 5 tempat objek wisata yang ada di Indramayu untuk wisata pantai, minimal 3, maksimal 5, silakan. Ya, wisata pantai yang mana? Pantai Tirtamaya, Pantai Tiris, Pantai Alongan, ya. Dua lagi bisa nggak? Coba, apa lagi? Udah bu, terima kasih. Baik, kembali ke adik Puri, tadi dari Junti ya, adik dari Junti. Di Junti itu ada yang kita kenal Tenun Gerogan, ya. Dan itu kayaknya tadi ada satu peserta sudah membawakannya, Tenun Gerogan itu, ya. Tapi kita tahu bahwa Tenun Gerogan itu hampir punah, ya, karena tidak ada generasi di sana. Nah, kira-kira Maruri punya saran nggak dan masukan untuk pemerintah daerah terkait dengan Tenun Gerogan ini harus dibagaimanakan supaya dia tetap lestari? Silakan jawab. Baik, terima kasih. Menurut saya, kain gedogan ini akan punah karena regenerasi. Maka dari itu, saya berpendapat bahwa sepertinya pemerintah bisa menggunakan anak-anak zaman sekarang untuk dididik dengan mengenalkan budaya-budaya yang ada. Dengan mengajarinya menenun. Sebelum mengajarinya biasanya kita harus memperkenalkan dulu apa sih itu kain gedogan ini. Nah, maka dari itu pemerintah daerah dikhususkan untuk membuat sebuah pelatihan khusus yang diberikan kepada anak-anak muda agar menjadi penerus generasi pengrajin tenun kain gedogan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, boleh sekarang kita tepuk tangan dong untuk para Arjuna dan juga Sri Kandi kita.
silakan untuk kembali ke tempat. Kita akan melanjutkan ke kontestan selanjutnya. Wow. Ini ternyata banyak ya pantai-pantai ada di Indonesia yang bisa menjadi potensi ya. Betul. Yang pasalnya tadi belum disebutin ada pantai Gayam juga ya. Ada pantai Petong ya. Dan lain sebagainya. Waktu itu saya juga pernah berkunjung ke salah satu tenun gedogan yang ada di Indramayu. We'll be right back.
yang bernama sirup prosomi. Sirup prosomi ini diproduksi oleh desa Majakerta. Ya. Terus di Kecamatan Bolongan juga ada beberapa wisata, di antaranya itu wisata Laut Bali atau Laut Balongan Indah. Kemudian ada juga Laut Tirta Ayu. Mungkin sekian, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila kurang tertarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih calon istri kami dan Arjuna. Yang pertama dari Cikedung ya, Yuda ya. Ya. Kalau sekolahnya kelas berapa atau sudah kuliah? Masih sekolah. Kelas? Kelas 12. Kelas 12 ya. Bongsor ya. Ya, pertanyaannya Mas Yuda. Di Jatisura itu terkenal ya, ada wisata ya. Namanya apa tuh ya? Agrowisata Cikebolang. Ya, terus? Ada beberapa jenis tanaman, baik lokal maupun impor. Ya. Di sana ada mangga yang terkenal ya? Apa ada namanya? Mangga Ginto. Terus? Mangga Kueni. Mangga. Ya. Pernah makan mangga Agrimania nggak? Pernah bu. Pernah makan. Tapi lupa namanya ya. Iya. Ya oke, okay. Jadi di sana itu ada potensi yang bagus ya, cuma tinggal di desa Jatisura. Ya, Jatisura. Itu punya siapa? Punya Pak Deddy Roli. Itu UMKM-nya ya? Siap bu. Ya, terima kasih. Kemudian untuk calon Sri Kandi jamaah ya dari tahunan ya? Iya bu, ya. Kita ingin di Balongan itu kan ada Pertamina ya? Iya benar. Menurut Dirjanan itu bermanfaat ya buat masyarakat Indramayu? Sangat bermanfaat bu, karena kalau misalkan tidak adanya Pertamina Balongan, mungkin seluruh Indramayu itu tidak ada atau tidak memiliki minyak bahan bakar minyak. Ya, mungkin itu bu. Kalau untuk masyarakat sekitar apa mentalnya? Kayak seperti contohnya gimana bu? Di Balongan kan ada perusahaan minyak ya, ya namanya Pertamina kan. Nah, dibuat masyarakat sekitarnya itu ada mentalnya nggak? Ada. Iya ada bu. Mentalnya apa aja? Manfaatnya itu kayak banyak sekali di sini kan, banyak sekali kayak PT-PT ya bu, dari lapangan kerja gitu kan bu, jadi di masyarakat Kecamatan Balongan itu minimnya orang-orang yang pengangguran tuh bu. Oke, boleh tepuk tangan dong untuk kontestan dari Cikedung dan juga dari Balongan. Silakan. Oke, kita lanjut.
dilanjutkan untuk kecamatan selanjutnya dari Bongas. Inilah dia Arjuna Bima Muhammad Rizki. Kesempatan untuk kedua kontestan untuk dapat memperkenalkan diri, silakan. Mulai dari Sri Kandila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilansyahya Sri Kandi dari Kecamatan Kandang Hau. Kandang Haur adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu dengan populasi 85.789 jiwa. Kecamatan Kandang Haur ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa yang dimana menjadikan potensi pariwisata alam di antaranya adalah Pantai Panjiwa. Dari segi geografis ini dapat menyatakan bahwa mayoritas pekerja di Kecamatan Kandang Haur sebagai nelayan dan juga petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Muhammad Rizki, perwakilan Arjuna dari Kecamatan Bongas. Kecamatan Bongas memiliki luas dengan luas 48,74 persegi. Di desa Bongas juga ada sebuah tradisi seni yaitu Singa Depok Antiputra dan Singa Putra. Dan kami juga di sini mengusulkan produk dodol mangga dan salad bambu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon Sukandi dan calon Arjuna. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan aja lah, gak usah banyak-banyak. Terkait dengan calon Sukandi dari Kandang Haur. Ini karena temanya Pesta Mangga dan Bazar UMKM. Saya akan menanyakan terkait di masalah UMKM. Kalau kita sudah memiliki produk, itu untuk pelaku usaha mikro dan kecil wajib memiliki legalitas usaha. Salah satu legalitas usaha yang harus dimiliki dari 3 legalitas usaha, tolong disebutkan satu saja. Silakan untuk Sukandi. Dewan juri, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah logo halal. Kemudian logo UMKM dari daerah. Dan logo BPOM. Untuk calon Arjuna, pertanyaannya sama. Legalitas usaha yang harus dimiliki para pelaku usaha mikro dan kecil, 3 jenis izin yang harus dimiliki, tolong disebutkan 3 jenis tersebut. Yang pertama ada izin dari pemerintah juga. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh saya tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua kontestan kita, Nilam dan juga Bima Muhammad Rizky. Disilakan. Oke, untuk kontestan selanjutnya ada dari Kecamatan Widyasari. Inilah dia nomor urut 13, Randy. Kita lanjutkan kontestan yang selanjutnya datang dari Kecamatan Pasekan. Inilah dia Alfie. Silakan untuk nomor urut 13 untuk dapat memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Randy. Saya adalah pemain di Desari. Dan juga teman Desari. Nama dari Saka. Saka adalah. Boleh didekatkan lagi. Terus yang kedua adalah pertanian. Terdapat beberapa pertanian dari Kecamatan Widyasari, misalnya padi, bawang merah, dan kampak. Kecamatan Widyasari terdapat 10 desa. UMKM-nya terdapat produk-produk makanan dan minuman, misalkan bubik salak, bubik pisang, jamu beras kencur, jus mangga, dan cukup. Dilanjutkan kontestan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Dayanti, Sri Kandi dari Kecamatan Pasekan. Kecamatan Pasekan itu luasnya
lalu Mas Randy dari Widasari. Ibu akan tanya kepada Mas Randy terlebih dahulu, yang dari Widasari. Widasari itu punya potensi wisata. Ya, tahu tidak Mas Randy, apa potensi wisata yang ada di sana? Google. Apa itu Google? Seperti danau, Nah, sekarang coba ibu mau tanya, kalau punya potensi wisata di sana agar bisa berkembang, ya, menurutnya Randy itu Google harus digimanain? Berani? Iya. Agar potensi wisata yang ada di Google itu bisa berkembang dengan baik, ya, pengunjungnya banyak, menurut Mas Randy itu harus bagaimana? Harus diperbaiki lagi. Diperbaiki apanya? Ya, bangunan harus seperti ini. Terus bagaimana dengan masyarakat sekitar? Dengan masyarakat sekitar, adakah dampak positif dari adanya itu pariwisata dengan masyarakat sekitar? Seperti apa? Oke, cukup. Sekarang balikan ke Mbak Alfi, ya, Kecamatan Pasekan. Tadi Mbak Alfi cerita, di sana punya pantai tiris, ya. Lalu ada juga makam Syekh Datuk Kahfi. Boleh nggak ibu tahu sejarah dari Syekh Datuk apa Datuk Kahfi tersebut? Coba ceritakan. Makam Syekh Datuk Kahfi itu biasa digunakan untuk acara tahlilan, ya, dan acara muludan. Acara muludan itu masuk pariwisata apa menurut Mbak? Wisata religi. Wisata religi. Oke, terima kasih. Oke, boleh sekali berikan tepuk tangan untuk dua kontestan kita dari Kecamatan Widasari dan Pasekan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Krisna Novianti Rasmadi, perwakilan Sri Kandi dari Kecamatan Bangun 2. Di Kecamatan Bangun 2 terdapat kesenian yaitu dari Desa Rancasari. Ada wayang golek, topeng, dan ada dua. Kemudian UMKM-nya itu ada akar kelapa dan dodo dan mango star. Mungkin cukup sekian. Oke, silakan dilanjutkan. Kami konsekan di Kecamatan Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farimah Sima Hayanto, perwakilan Kecamatan di Kecamatan Jatibarang. Jatibarang adalah kecamatan yang menjadi salah satu mungkin reformasi Kabupaten Indramayu. Jatibarang memiliki potensi kereta seperti desa kasa yang memiliki agrowisata tanaman buah mangga berjenis gedung biru. Selanjutnya, Kecamatan Jatibarang memiliki wisata bersejarah yang terdapat pada desa Lula, yaitu taman wisata Sri Banjar yang ceritanya fenomenal. Hanya memiliki 41 ekor kera tanpa berkurang apapun berlebih, karena ini sudah menjadi sejarah. Agar kita lebih ke arah internasional dan lebih berkembang.
Oke, boleh sekali tepuk tangan untuk kedua kontestan kita dari Kecamatan Bawangduan dan Jati Barat. Disilakan. Kita lanjutkan untuk kontestan yang selanjutnya. Datang dari Kecamatan Hortulis. Inilah dia Arjuna Chandra. Datang dari Kecamatan Junti Yuan, inilah dia Arjuna Aan Aldi. Kemudian bukan hanya
desa wisata Curug Segerang. Dalam desa ini, peserta atau pengunjung dapat memetik langsung dari buah dari pohonnya, sehingga lebih segar saja. Kemudian ciri khas dari para Curug Segerang ini adalah memiliki kulit yang tipis, kemudian perpaduan rasa yang manis dan asam. Kemudian bukan hanya di sektor agrowisata saja, ada juga UMKM dalam agrowisata tersebut. Yaitu atau UMKM yang mengelola buah jeruk menjadi minuman yang lebih segar. Kemudian ada juga produk UMKM daripada cara dibuat. Seperti yang pertama, buah asin. Kedua ada buah mangga dan jahe yang diproduksi oleh salah satu mahasiswa dari SKJ Pemadam Kusuma. Mungkin bisa lebih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya diberikan tepuk tangan untuk kontestan dengan nomor 17 dan juga 18. Silakan. Dan langsung saja kita tampilkan peserta dengan nomor 18. Okay.
Enggak kedengeran nih. Naik, Tadi. Oke, selanjutnya nomor 33. Oke, gitu ya. Ya. Ya, ya. Terima kasih hadirin ya, saya. Saya perwakilan dari video. Ini dalam mengenai potensi-potensi yang ada di negara kita. Terima kasih ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Abi Hidayat, perwakilan Arjuna dari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Saya akan mempresentasikan potensi yang ada Kecamatan Patrol. Indramayu terkenal akan kota mangga, berbagai macam jenis mangga yang ada di mana. Saya akan menjelaskan beberapa desa di Kecamatan Balong, yaitu terdapat 10 desa yang ada di Kecamatan Balong. Yang pertama Desa Balong, yang kedua Desa Tegalulu, yang ketiga Desa Sukauni, yang keempat Desa Rawangan, yang kelima Desa Gelar Mandala, yang keenam Desa Sukerja, yang ketujuh Desa Tegal Sebatra, yang kedelapan Desa Sudimampir, yang kesembilan Sudimampiro, dan yang terakhir adalah Desa Majapahit. Kecamatan Balongan memiliki luas lahan yang sangat besar, yaitu 3.380 hektar. Memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, berjumlah 46.380 jiwa. Kali ini saya akan memaparkan sedikit produk dari UMKM Kecamatan Balong, yaitu Sujati. Sujati adalah sebuah kelompok yang ada di dalam Desa Sukaurip. Sujati adalah singkatan dari Sukaurip Jambu Tiram. Kenapa memilih jambu tiram? Yaitu sangat bagus dan tahan lama. Jambu tiram sendiri, Sujati sendiri memiliki pertanian di Wisma Jati untuk pemanenannya dalam satu bulan dan 3 bulan dalam perharinya bisa mengambil jambu tiram tersebut.
Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya patrol pada tahun 2006. Patrol memiliki 8 desa. Yang pertama patrol, patroler, patrol baru, Lipas, Arjasari, Mekarsari, Google, dan Sukahaji. Potensi-potensi yang ada di patrol, yang pertama, patrol memiliki wisata tujuh ori. Tujuh ori itu berada di desa Patroler Blok Tepuk. Pantai tujuh ori memiliki keindahan serta sudah ditanamkan pohon-pohon cemara. Namun sangat disayangkan akses jalannya sangat sempit sehingga pengunjung dapat mengurangi di Pantai Ujung Ori. Selain Pantai Ujung Ori, potensi yang ada di patrol memiliki lapangan kujang. Lapangan kujang adalah salah satu sinergi bagi kecamatan patrol. Semenjak renovasinya kecamatan patrol yang membangun cukup. Selanjutnya nomor urut 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Nerelisa Cina, Sri Kandi, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.